Bencana gitu ya, mungkin dari dananya juga ya terpengaruh juga ya. Mudah-mudahannya semua harus tahun ini ya kita usahanya semua bisa lancar ya, terutama barang-barang bisa apa lebih murah gitu ya, nah, supaya ekonomi kita bisa membaik kembali lagi seperti yang dulu gitu. Nah, semua harus tahun ini ya bisa lebih apa namanya tuh lebih maju lah dari tahun kemarin ya. Suatu makhluk namanya apa, dia takut sama yang warna merah-merah, juga sama hewan seperti apa, singa. Jadi itu diadakan. Kalau naga sendiri sebenarnya gabungan dari beberapa hewan, ya 9 hewan itu dianggap jadi makhluk yang super juga untuk kebaikan di tahun-tahun. Karena makhluk yang dibilang jahat itu takut sama suara bunyi-bunyi yang keras gitu, sama warna merah-merah segala, dia dimakan. Jadi setiap imlek dia akan ke depannya semua jadi lebih baik ya, ekonomi membaik, kemakmuran bertambah, keamanan meningkat, hukum juga berlaku dengan baik, jadi kehidupan masyarakat lebih baik. Kita itu harapan semua orang, saya rasa bukan etnis Tionghoa tertentu, atau saya rasa seluruh dunia pun.